luar biasa tahun ini saya dapat kado banyak. Anak-anak hampir seluruhnya datang bersama anak-anak dan cucu saya. Wah, peristiwa Natal yang walaupun di luarnya sepi karena memang pandemi, tapi tahun ini saya merasakan sukacita yang luar biasa. Enggak lah, belum lah. Ini kan jadi baru PDKT. Baru butuh waktu, saya kira butuh waktu. Apakah, ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi saya kira butuh waktu ya. Tapi sudah dikenalkan Om, dan gimana Om melihatnya? Belum, belum dikenalkan. Baru pengakuan jadi aja bahwa Karen adalah cewek yang paling dekat saat ini. Itu pengakuan jadi. Kamu juga sudah dekat Om? Saya nggak tahu. Om melihat mungkin Gading sendiri ini mungkin sudah ada menemukan tambatan hati atau sudah kenal dengan diri. Iya, saya lihat dia baru bahagia, baru ceria kembali. Ya mudah-mudahan Gading bisa move on, bisa menemukan sepatu. Mungkin ada curhatan Om dari Gadingnya sendiri nih, karena ya saya membuka hati atau seperti apa ke Om sendiri. Enggak. Enggak, jadi lebih jago. Mungkin jadi lebih jago dari saya. Sosok Karen sendiri Om di mata Om dan keluarga? Saya belum pernah ketemu, tapi kalau lihat fotonya cantik banget. Pertemuannya seperti apa mungkin Om sama Mas Gading mungkin sempat bercerita? Iya, saya nggak tahu pertemuannya kapan. Tapi kalau tanggal lahir ya kebetulan sama, 8 Mei cuma beda 18 tahun. Tapi mengaget ya, memang harinya sama, tanggalnya sama. Om, dengan status sendiri Om, sama-sama sudah pernah mengalami kegagalan antara Karen juga pernah gagal, Jadi juga pernah gagal. Om, ada gagal juga itu kan sebuah proses mendewasakan diri. Gagal itu ada dua jenis. Gagal yang membangkitkan kita untuk bangkit, gagal yang memberi pelajaran kita untuk belajar, ada gagal yang memang gagal yang merusak kehidupan kita. Jadi saya akan memilih gagal yang pertama, bahas gagal itu memberikan pelajaran kita untuk bangkit. Dan saya kira jadi amat saya Om, kabarnya juga jadi Om, karena tadi pernah bilang perempuan yang dekat sama dirinya kalau memang serius dan akan jadi itu akan diperkenalkan sama Gempi. Nah, ini sudah diperkenalkan sama Gempi. Berarti ini maksudnya menjadi. Iya. Iya. Kan tidak hanya pihak Gadi, ada pihak Karen, ada pihak keluarganya. Ada banyak unsur atau banyak yang harus mereka jalin bersama. Saya kira sekali lagi menurut saya butuh waktu untuk penyesuaian. Tapi nggak mau buru-buru ya Om ya, bisa digambar si keluar dari si orang tua tidak mau terburu-buru. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Kapan waktunya saya kira jadi nyaman kali ya kita menentukan. Tapi setelah kali ini, menurut saya biarkan prosesnya berjalan dan yang terbaik ya kalau jadi. Om, kemarin tadi membawa Gempi Om. Oh iya, Om datang, saya juga bawa makanan banyak mereka. Luar biasa, Gempi udah besar, tambah cantik, tambah pintar. Kali ini Mas Gading juga lagi liburan bareng Gempi Om, iya. Mungkin sama Karen juga Om? Ya, saya tahu dia liburan ke Bali, tapi dengan siapa saya nggak tahu. Karena dia nggak bilang liburan dengan siapa. Menghabis? Tapi ke Balinya iya. Menghabiskan tahun baru di sana mungkin Om? Iya, ya. Tahun baru. Sekarang foto priwet kabarnya Om? Sekarang foto priwet kabarnya? Enggak lah, belum. Saya kira enggak saya cepat. Kemarin kasih kado apa untuk Gempi? Om dapat kado apa? Oh, saya dapat kado. Ah, ini kaosnya dari salah satu anak saya. Ada kaos, ada 7-8 kado buat saya. Dan ini saya juga banyak kado buat saya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat, Om. Terima kasih.